等一下我们要吃在这边。OK， 嗨嗨，谢谢。生意bro， 哥，生意gitu， 왜 그렇게 생기? 아시롱 oh yo， bagaimana cara kita mengenal satu sama lain? Gimana? Tidak dibalas dong. Kayak ada rasa ini ya loh, obat-obat betadin. Enggak dong, masa betadin? Tolangin. Oke guys, jadi aku lagi sama Kevin dan ini baru pertama kali Diego. Jadi guys, kita bertiga ini adalah mahasiswa rantau Jepang dari Surabaya. Surabaya. Jadi pedok kabeh. Ngomongan nih Suraboyoan. Suraboyoan. Oke guys, jadi hari ini tuh kita mau makan Chinese food yang ada di Jepang. Di Indonesia kan banyak banget nih Chinese food. Nah, sekarang kita mau tahu gimana sih rasanya Chinese food yang ada di Jepang, oke? Okay? Kita sekarang ada di depannya restoran, nggak tahu apa, tadi kita ngawur pokoknya. Habis kita akan masuk. Mandarin lah. Bener-bener, padahal nggak bisa. Oh, dia bisa bahasa Mandarin guys, coba-coba. Ngomong apa ya? Apa aja, enaknya apa ya? Habis ini kita akan makan di sini gitu-gitu. Indonesia, woman yang harus di Jepang. Oke. Hai, hai, sih. Nih guys, jadi kita mau makan di sini. Vin, bacanya apa Vin ini, Vin? Waduh, beda yang sama aku pelajari ya. Mandarin tradisional. Oh tapi gitu. Kelihatannya Mandarin semua. Ya. Oh iya. Di sini ada kayak makanan-makanannya. Ini asli gak sih? Oh asli pak iki. Enggak ya? Oh enggak asli. Kayak asli. Ya? Kayak asli loh ini. Asli. Enggak asli weh. Asli bro. Enggak. Asli gitu. Enggak keras sing iki. Asli rom. Oh iya. Asli mah di Biarno. Oh sing iki asli, sing iki gak asli. Iki loh. Kayak batu. So, ini ayamnya ayam tua, be. jadi wis atos. Ya langsung masuk aja, guys. Kita kok malah bahas atos-atos. Oke. Oke, guys. Jadi kita sudah sampai. Dan ini menunya kayak gini. Sama sekali enggak ada bahasa Inggrisnya. Butuh translator. Ya, atau kalau bisa bahasa Mandarin. Iya. Gile. Kita mau pesen yang ini guys. Ini bahasa Jepang, Honjitsu no Higawari Ranchi. Jadi kita mau pesen yang lunch setnya. Yang tadi di depan itu loh guys, yang apa? Ayam apa? Ayam tua. Ayam tua. Oke, guys, kita mau pesen ya guys. ABC. Udah gitu doang guys. ABC. Oke, kita tungguin ya. Oh ya, sambil nunggu makanannya kita ngobrol-ngobrol dulu. Kevin ini dari Surabaya, dari mana Vin? Sekolah mana? SMA Vita Surabaya. Sekarang lagi ngapain di Jepang, Vin? Belajar sekolah bahasa. Masih sekolah bahasa ya. Jadi dia sekolah bahasa sama kayak aku. Kalau aku itu di SMA Negeri 5 Surabaya dulu. Diego? Aku SMA Sinlui. Sinlui 1. Lazik. Sinlui. Lazik. Itu adalah mantan calon sekolah aku guys. Dulu itu aku hampir masuk Sinlui. Terus aku terima, BE kasih do. Jadi ini ke BE sekali. Soalnya? Eman. Soalnya ya. Iya. Lagi kok lagi di sekolah bahasa? Ya aku sekolah bahasa, terus tahun depan masuk gini. Sekolah bahasa beda guys, kita guys. Beda. Jadi gini guys, ini agak lucu ya, aku sama Diego ini. Jadi bagaimana cara kita mengenal satu sama lain? Gimana? Karena aku selama ini gak punya teman orang Indonesia di Jepang. Aku selalu cari teman orang Indonesia dong. Aku cari-cari, akhirnya aku lihat Nyonggo mantapu. Oke. Tak DM lah Jerome, tak DM. Berapa kali itu udah, berapa minggu, berapa bulan. Tidak dibalas dong. Akhirnya sampai aku mau ngemis-ngemis, tolonglah saya. Aku lihat kan, tolonglah saya, terus akhirnya aku balas kan. Akhirnya dari sini udah kenal. Terus aku scroll kan, scroll DM-nya. Waka. Bisa kayak kalau mas saya Kak Jerome ini Kak Jerome ada.
Oh ya, jadi makanya sudah datang. Jadi satu set ini 850. Lumayan, lumayan lah. Perfect ini ya. Karena ada ini ada sayurnya. Ini ada sayur capcay. Ngomongnya bukan capcay ya. Capcay. Capcay. Ini terus aku ada karage. Jadi ini 4. Eh, pegang dulu nih. Empuk. Enggak tua ini. Enggak tua. Ayam muda ini. 17-18 tahun lah. Kodeng. Yang ini ada tofu. Mapo tofu ya. Apa sih kalau bahasa Indonesia? Entah apa. Tahu apa? Tahu sama daging cincang. Oh. Ini kayak udang sama telur gitu, guys. Merah. Ini semua di Indonesia juga harusnya ada ya. Yang biasanya enggak ada di Indonesia tuh ini. Jai. Oh iya. Jai. Ada kayak cukemononya namanya, cukemono di sini. Beda. Jepang banget sih. Jepang, ini terlalu Jepang. Oke. Juga dapat sup telur, sama dapat apa ini? Kayak apa ini? Oke, sup. Tapi gak tau ini apa ini. Jadi coba guys, ini dingin guys. Dingin guys. Ya, seperti perlakuan dia. Aduh. Kita lagi makan, guys. Oke, kita mulai dari supnya ya, guys. Ya, sudah dulu. Sup telur. 1, 2, 3. Rasanya nggak terlalu beda sama sebelumnya. Asin-asin dikit. Ada micinnya, guys. Gak ada, guys. Ini rasanya mirip sama Indonesia sih. Iya. Supnya sama Indonesia. Sama sih. Nggak terlalu beda sih. Plus 12. Oke, next. Kita cobain sayurnya ini. Jadi ini ada daging. Sayurnya. Daging apa ini? Daging sapi. Terus ada sayuran. Sayur apa ini? Pokcai. Cak poi. Aja. Pokcai. Ini sangat-sangat khas Chinese food ya. Iya, Chinese food pasti ada itu. Jamur. Apalagi jamur pasti ada. Iya, jamur. Sama ada wortelnya, guys. Sama ada bawangnya. Bomba. Coba yo, coba. Bertiga sama? Bertiga sama. Ya, sama. Coba yo. Cirolu. Enak. Apa kok yang rolu sekarang? Coba yo. Cirolu. Oh. Coba Indonesia itu kayak lebih basic bumbunya kan ada terjadi iya bumbunya bening ini nggak ada sama sekali ini kering ya, benar. Ini jadi kering ini nggak ada apa-apa iya keringan gitu dan nggak berair ya nggak berair sama sekali kan. Terus di sini nggak ada ini loh nggak ada brokoli biasanya ada brokoli di Indonesia ya kan capcaynya ya brokoli yang warna hijau muda itu jamur juga kecil-kecil jamurnya pohon mini pohon Pohon. Enak sih kita tapi enak. Kayaknya bener-bener sayur. Rasanya itu lebih pekat soalnya. Enggak. Bumbunya ada. Enggak banyak air. Enak tapi. Oke, sekarang kita mau coba ininya, tofunya. Nah, dikira gitu guys. Mantap. Ya, bubahin lewer dikit lah apa? Apa? Lewer dikit coba. Lewer. The lewer. Apa itu artinya? Itu le ana wong Jakarta gak ngerti. Bener. The lewer netes dikit, netes dikit. Kata baru kan, the lewer ya. Oke. Makan. Agak pedes. Dikit ya, pedes dikit. Agak big. Masih. Enggak beres tapi gatel ininya, tenggorokannya. Kita dikit. Mericanya banyak. Lumayan banyak. Oke. Okay. Ini rasanya rasa merica banget. Merica banget. Dan bumbunya itu bumbu Chinese banget sih menurut aku. Apa sih namanya kalau di sini? Bumbunya? Apa ya? Oh, aku tahu. Chongqing nah, puasa. Iya. Ini belajar Mandarin lama gak ngerti deh. Tak jari. Iya, ini aja. Cak cuk sama soal. Oke. Kayaknya bener. Yang tadi udah beda. Pedesnya di tenggorokan. Bukan pedes di daerah mulut. Bukan pedes di daerah mulut. Bukan pedes sambil soal. Iya. Oke, next kita akan coba karagenya.
MBA. Menu of the day. Menu of the day. Kayak gitu. Ini ayam muda ya katanya. Ayam muda. Masih remaja dia. Masih kuliah. Iya. Oke, ini saya baru masuk SMA. Iya. Dia masuk SMA langsung dimakan. Aduh kasihan. Nah, harusnya kamu kuliah dulu, Nak. Oke, guys. 1 2 3. Dagingnya lembut banget. Enak. Lembut pol. Pol. Kulitnya, kulitnya juga enak kulitnya. Kriuknya enak. Iya. Pas, pas, pas. Tapi ini kulitnya guys, gak cuma digoreng, tapi ada bumbu-bumbunya nih. Terus dalamnya tuh kayak gini. Enak pol. Kayak iya. Oh iya itu. Teriyaki, iya iya kayak teriyaki. Teriyaki benar. Jadi ayam goreng sama teriyaki. Asin manisnya dapat. Benar. Bener. Jadi rasanya tuh setiap restoran, meskipun restoran Chinese, kalau di Jepang ya selalu ada bumbunya, selalu ada bumbunya. Indonesia juga lah kayak gitu ya. Warna sih gitu. Di Indonesia kan biasanya keringan langsung kan. Mending kasih bumbunya dikit. Kalau kalau Surabaya nggak enak. Enak. Enak pakai W. Pakai W. Enak. Pakai W bisa. Enak. Pol. Dewa terakhir ini nggak tahu apa pokoknya makan aja. Udang. Udang, telur, udang telur sama bumbu merah. Campur udah. Campur udah. Campur udah. Campur udah. Campur udah. Campur campur udah. Oh, udah udah siap. Ini bumbunya bawa tomat sih, guys. Oke, 1 2 3. Ya, 1 2. Tomat banget sih rasanya. Bukan tomat banget, tomat doang. Kayak bumbunya puyeng kayak. Tomat. Iya. Kayak bumbunya puyeng. Oh iya benar. Kayak bumbunya puyeng. Jadi itu telur, udang, dikasih bumbu-bumbu yang lain. Oke, saya terakhir. Nanti pudingnya terakhir ya. Kita mau coba kimono-nya. Ini saya cuma ada di Jepang deh. Harusnya nggak langsung dimakan gini langsung. Iya, harusnya nggak sama nasi. Oke. 1, 2, 3. Oh, ya. Jadi bedanya acar di Indonesia sama di Jepang itu buat makan sama nasi. Iya. Enak. Kalau acar ini. Dan acar Indo pasti timun kan? Iya, iya. Kecet-kecet gimana? Kecet-kecet apa? Kayak, kok nggak mandi dong? Kecet. Kambunnya lah. Nggak mandi. Saya makan, 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 makan. Oke, kita makan dulu ya guys. Makan guys. Dua. Enak banget ya. Dua. Ini karena dia memang enak ya kalau biasanya aku gak realize lah aku ngomong Jawa ya. Tapi kali ini kalian aku realize kalau ikut Jawa ya. Apa yang mau dong? Soalnya kita kok jarang ngomong Jawa gitu. Jadi guys, sebagai orang Surabaya yang mendok gitu, kita tuh punya perbedaan yaitu diketawain orang kalau misalnya kita mendok. Iya, setiap kali aku ngomong pasti orang-orang ketawa. Kiranya pertama, wow, aku orangnya lucu. Padahal ngomong biasa aja. Padahal nggak pernah lucu. Kita pelawak gitu, kita pelawak. Kalau kayak begini, pas awal-awal lagi kan mundok pol gue juga. Mundok banyak. Iya, oke. Parah beli warna. Oke guys, betul di sini capcainya kuning kita pakai rebung ini. Ini tuh sering banget dipakai orang Jepang buat ramen. Ramen, 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 paling ramen. Yo guys, sekarang kita sudah selesai makan dan kita akan mencoba puding. Puding ini puding. Puding, puding. Ini puding. Tahu aku yang ada merah-merah ini. Apa buat obat-obatan? Iya, obat-obat tradisional dari Cina. Kambing-kambing kuah obat gitu. Obat tradisional dari kambing. Bukan. Ini sama makan sama kambing. Kayak kacang oh, gitu. Kayak kacang. Jiro lu. Kacangnya aneh ya. Kacang kepone gitu. Lu aneh dong? Beda, 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 beda. Suka dong? Biasa aja, B. Ini kayak dessertnya puding kayak almond guys. Puding almond yeah. Tapi ada rasa kok, susunya kebanyakan. Ada rasa pabrik-pabrik gitu. Susunya kebanyakan. Iya, ini kayak bukan ini kayak bukan apa puding bikinan, ini kayak dari Family Mart gitu loh. Iya. Mart. Kayak ada rasa ini loh. Obat-obat betadin. Enggak dong, masa betadin. Pelangin. Kocok lagi. Budo ya. Enggak kenal aja. Oke guys, jadi kita sudah selesai makan. Lihat nih guys.
Selanjutnya udah malam, padahal baru jam 6:30. Ini karena winter, apa mau masuk winter jadi cepet. Ini misteri yang aku temukan barusan. Apa? Kelihatan malam sekarang di Jepang, gak ada bulan, gak ada bintang. Coba deh. Iya. Gak ada sama sekali. Tahu gak kenapa? Kenapa? Soalnya di mata doi. Iya. Jadi gimana guys? Secara keseluruhannya? Enak. Enak. Warak pol. Iya, puas-puas ya. Dengan 850 itu worth it. Soalnya kalau ramen aja guys, biasanya itu 900, 1000 ke atas. Ramen doang. Iya, itu ramen doang. Ini kayak banyak gitu 850, enak sih. Mantap guys. Oke guys, jadi sekian video kali ini. Buat kalian semua sudah menonton, Assalamualaikum. Yo guys, jangan lupa like juga dan subscribe untuk mendukung channel ini, oke? Jamatare matamu jiwa. Gimana sih? Yo porek, iki mati. Nih yang gue mantapu versi Jawa.